Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Yuki. Kali ini Yuki bakalan share cara mengatasi ini ya, server failure to process request returning the to the title screen yang terjadi pada emulator ya. Di sini Yuki emulatornya pakai BlueStack ya. Oke, kita balik aja dulu ke menu home. Kita tutup. Oke, lalu di sini Yuki menyarankan pakai ini ya, Super VPN ya. Teman-teman bisa download aja di Play Store ya. Super VPN, nah ini dia. Oke, setelah di download, kita buka. Kita connect ya. Oke, kalau udah kita balik ke home ya. Kita tunggu sampai ada ikon kunci ini pojok kanan atas ya. Oke, lalu kita coba buka BlueArchive-nya ya. Oke, di sini Yuki pakai provider dari Telkomsel ya. Kalau di HP tadi sih nggak apa-apa. Ma, pindah di sini jadi agak error gitu. Kita tunggu. Si proses ya. Oke, kita tes. Agak lama ya loadingnya. Nah. Bisa ya, jadi tadi harus pakai namanya ya Super VPN ya. Tapi kalau di HP kebanyakan nggak apa-apa sih, ini karena main di emulator sering terjadi gangguan. Oke, lancar ya. Lancar sih. Kita reconnect juga. Oke, sekian dulu video dari Yuki. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih udah nonton. See you. Thanks for watching.